Hari ini setelah kita berproses tadi di Pengadilan Jakarta Selatan, sudah kita menerima salinan penetapan terhadap penangguhan penahanan klien kami Irta Sugiyo, dan setelah juga kita memberikan salinan itu kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian dari pengadilan sudah membawa timnya kepada rumah tahanan Salemba. Tadi kami sudah berproses di dalam dan sudah dibuatkan berita acara mengeluarkan tahanan, ya. Semua proses sudah berjalan dengan lancar. Tentunya kami ya sangat berterima kasih dalam hal ini kepada teman-teman media, masyarakat umum, terus kemudian kepada majelis hakim yang sudah memberikan penetapan, yang sudah mengabulkan permohonan kami, juga kepada teman-teman jaksa yang sudah membantu proses pengeluaran ini begitu cepat, dan juga teman-teman di rutan yang selama ini memberikan pelayanan sekaligus menjaga dan memberikan tempat sementara ya di dalam rutan dengan baik. Dan tentunya ini menjadi satu pembakar semangat dari kami
tim kuasa hukum untuk bisa lebih membuktikan bahwa apa yang selama ini dituduhkan oleh pelapor terkait dugaan-dugaan tindak pidana melakukan fitnah dan menyebarluaskan berita secara apa menyebarluaskan berita secara mendistribusikan kepada media elektronik, mudah-mudahan ini akan terbantahkan semua. Dan ini adalah satu fase dalam perjuangan kami melakukan pembelaan kepada klien, adalah fase yang sangat berharga dan sangat bernilai. Kami menilai dan kami melihat apa yang dilakukan oleh klien kami selama ini semata-mata hanya untuk melindungi, menjaga harkat martabatnya bagi seorang suami. Dan itu menjadi satu kewajiban yang diwajibkan di dalam Undang-Undang Pernikahan, yaitu menjaga kerukunan. Sekaligus, sekali lagi saya tegaskan berulang kali, hidup kita masih ada norma, norma hukum, norma positif, norma budaya dan akar agama yang harus dijaga. Oleh karena itu, kami punya keyakinan besar, klien kami insya Allah dengan izin Allah, dengan kebenaran dan dengan keadilan yang sejati akan dibebaskan daripada segala tuntutan oleh majelis. Berarti itu promosi tahanan kota. Begini, status Vicky adalah ditangguhkan. Artinya apa? Penahanannya itu bukan dialihkan, bukan status tahanan rumah atau tahanan kota, tapi ditangguhkan. Tidak ada penahanan. Oleh karena itu tidak ada kewajiban Vicky untuk melakukan lapor diri. Kalau memang itu dirubah tahanan kota atau menjadi tahanan rumah, itu punya kewajiban untuk melapor diri. Tapi karena ini ditangguhkan, kewajibannya hanya satu. Setiap persidangan hadir. Setiap dibutuhkan hadir. Dan kami menjamin bahwa klien kami dengan niat baik, dengan niat yang tulus, tidak akan pernah melarikan diri. Tidak akan pernah menghilangkan alat bukti. Bahkan akan mengulangi perbuatannya lagi. Nah, ini yang menjadi jaminan kami bertiga, saya, kuasa hukum, adiknya, Dedi, dan Ibu Nelly sebagai orang tua kandung daripada Ibu Prasetyo. Alasan alasan untuk penangguhan itu apakah benar karena menurut pertimbangan hakim di situ disebutkan bahwa pertama Vicky menjadi tulang punggung keluarga yang memang harus mengikuti anak-anaknya. Yang kedua, memang selama proses persidangan berkelakuan baik dan memang tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan bahwa Vicky akan menghilangkan alat bukti. Yang ketiga, adanya jaminan dari kami dan keluarga untuk supaya Vicky tidak akan lari daripada tanggung jawab persidangan. Gimana? Suatu yang kerja diperbolehkan. Oh iya, malah diwajibkan. Karena satu pertimbangan, Vicky perlu yang namanya mencari nafkah untuk keluarga. Artinya halalan thayyibah wa mubarokah, boleh mencari rezeki, boleh bekerja di mana saja, syukur dan sebagainya. Boleh keluar kota, boleh keluar negeri, selama memang ketika di sidang hadir. Dengan syarat-syarat seperti itu, artinya Vicky menjadi orang yang bebas hari ini. Bebas, tapi tetap dalam proses persidangan. Terbatas, dia tidak bisa, menunggu sampai selesai, sampai semua ini proses persidangan selesai. Itu. Ada lagi? Oke. Apa? Ya. Cukup?